aku gak sabar banget, aku seneng banget kan akhirnya ketemu Ramadan lagi. Cuman sedihnya ya gitu, gak bisa terawih. Padahal tuh seneng-senengnya kan terawih, terus ngabuburit, terus bisa bukber sama teman-teman di Jakarta gitu kan, teman-teman baru atau teman lain. Bisa teman-teman, tapi ya ini juga demi tapi kan aku nggak tahu juga, aku sudah di sini gitu, aku udah di Jakarta, tapi nggak ada maksudnya, aku pasti pingin main sama teman-teman sih, sama anak-anak idol, bisa bukber ya, pernah bisa puasa bareng jalan-jalan. Ini karena ada pandemi ini jadi nggak bisa apa-apa ya guys, mau nggak aku ikut semua loh sih. Iya kita pingin dan iya aku sekeluarga semuanya pindah ke Jakarta, udah stay di Jakarta. Alhamdulillah mereka baik-baik aja, sehat-sehat. Tapi sebelum aku ke Jakarta, aku sudah sempat pamitan juga ke nenek aku, kakungku di luar Jakarta. Jadi udah pamit ya. Ini lebaran nggak bisa kumpul dulu ya. Sebenarnya padahal kan di saat-saat seperti itu kita tuh kumpul sama semuanya, kayak dari luar-luar kota tuh pada kumpul tuh di rumah nenek aku, seru banget. Tapi karena sekarang kita nggak boleh mancing keramaian, nggak boleh masuk ke banyak-banyak orang. Jadi ya, ya udah. Jalan-jalan, karantina di rumah. Karena tetap banyak kegiatan juga di rumah, kayak olahraga. Aku sekarang rajin